عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita pada kajian ke-49 dari kitab Ar-Rahiq Al-Mukhtum Bahthun fi Sirah Nabawiyyah pada bab As-Sarair Al-Bu'uth Baina Uhud wal Ahzab, tentang beberapa operasi militer pengiriman-pengiriman satuan perang yang terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab. Malam ini kita membaca pada judul Ghazwatu Bani Nadir, perang Banu Nadir. Masyaallah, muslimin rahimakumullah, telah kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi secara umum mereka tidak pernah berhenti memusuhi Islam dan muslimin, termasuk Yahudi dari kalangan Banu Nadir. Mereka juga orang-orang yang sangat keras permusuhannya kepada Islam. Tetapi orang-orang Yahudi ini umumnya mereka bukan ahli dalam peperangan. Untuk itu yang mereka lakukan untuk melawan muslimin adalah mereka melakukan makar, tipu muslihat. Jadi bukan maju berperang secara fisik, tetapi mereka memang ahli untuk melakukan tipu muslihat. Dan juga kebiasaan mereka adalah berkumpul, bersekongkol, membujuk dan menggerakkan massa. Bisa jadi orang-orang Yahudi sampai sekarang masih seperti itu. Mereka orang-orang yang melakukan makar, tipu muslihat, mereka menggerakkan massa dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Meskipun telah kita bahas sebelumnya bahwa di antara keahlian orang-orang Yahudi pada waktu itu di Madinah adalah orang-orang yang ahli dalam masalah besi, membuat senjata, membuat pedang, tetapi mereka bukan orang-orang yang ahli untuk maju di medan perang. Dan masyarakat muslimin rahimakumullah, sebelumnya ada kejadian terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf, yang karena terbunuhnya tokoh Yahudi ini, orang-orang Yahudi merasa takut untuk menghadapi muslimin. Karena itu orang-orang Yahudi mereka memendam permusuhannya, jadi tidak kemudian melakukan kegiatan untuk memerangi atau memusuhi umat Islam, tetapi permusuhan itu mereka pendam dalam hati. Sampai kemudian ketika terjadi perang Uhud dengan segala peristiwa yang menimpa umat Islam, maka setelah peristiwa itu orang-orang Yahudi mulai semakin berani menampakkan permusuhan. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, karena peristiwa Uhud di hadapan atau menurut orang-orang yang tidak beriman, wibawa muslimin cenderung turun di hadapan mereka. Meskipun umat Islam atau orang-orang beriman adalah orang-orang yang tetap dalam posisi tertinggi, tetapi peristiwa Uhud itu menyebabkan mereka memandang orang-orang Islam tidak terlalu ditakuti. Sehingga orang-orang Yahudi, terutama yang kita bahas Banu Nadir, yang awalnya mereka tidak menampakkan permusuhan secara terang-terangan, mulai berani menampakkan. Dan mereka pun menjalin kerjasama dengan munafikin dan musyrikin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, menghadapi apa yang mereka lakukan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabar. Sampai ketika terjadi pembahasan yang lalu
tragedi Ar-Rajib dan Ibnu Ma'unah, 10 sahabat terbunuh di Ar-Rajib, 60 sahabat terbunuh di tragedi Ibnu Ma'unah karena tipu daya orang-orang musyrikin, maka muncullah rencana orang-orang Madinah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah menjadi sebab terjadinya perang Banu Madinah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka perang Banu Madinah ini awalnya disebabkan oleh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat mendatangi orang-orang Yahudi Banu Madinah untuk meminta bantuan mereka dalam membayar jizyah tebusan karena pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang kemarin sudah kita bahas, Amr bin Umayyah Ad-Damri pulang membunuh dua orang, yang ini Rasulullah mengatakan engkau membunuh dua orang dan aku harus menanggung biatnya. Maka Rasulullah mendatangi kelompok Yahudi ini karena memang dalam piagam Madinah itu ada poin orang-orang Yahudi membantu Nabi dalam urusan membayar diat, dan ini permintaan Nabi ini disanggupi oleh orang Yahudi, tetapi kemudian orang-orang Yahudi mengingkari dan mereka bahkan bersekongkol membunuh Nabi, dan Rasulullah SAW kemudian mengepung benteng dan mengusir mereka. Masalah ini rahimahullah, lengkapnya bahwa kita lihat bahwa di Madinah itu ada tiga kelompok Yahudi. Yang pertama, Yahudi Banu Qainuqa ini berada di wilayah kota Madinah. Jadi dalam kota Madinah ada Banu Qainuqa. Dan sudah kita pernah membahas tentang peristiwa yang terjadi antara muslimin dengan Banu Qainuqa. Dan ada Yahudi lain di luar Madinah, yaitu Banu Quraidah. Serta yang ketiga juga di luar kota Madinah adalah Banu Nadir. Maka inilah kelompok inilah yang dalam peristiwa ini diperangi oleh Nabi SAW dengan rincian peristiwa sebagaimana ditulis dalam kitab Al-Rahiqul Maktub. Pertama, Nabi SAW mendatangi orang-orang Yahudi untuk meminta bantuan membayar diat dua orang dari Banu Kilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Sedikit mengingat kemarin itu ketika peristiwa Bitru Ma'unah, Amr bin Umayyah Ad-Damri ini kemudian sepulang dari Bitru Ma'unah karena dia selamat, maka dia melihat dua orang Banu Kilab, dan Amr bin Umayyah tidak tahu tentang dua orang ini, langsung dia bunuh saja dua orang ini. Padahal dua orang ini terikat damai dengan Nabi. Sehingga ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan aku harus menanggung diatnya. Nah, untuk membayar diat ini, maka Rasulullah SAW mendatangi orang Yahudi untuk meminta bantuan karena memang itu juga tercantum dalam piagam Madinah. Maka orang-orang Madinah mengatakan, orang-orang Yahudi langsung menyanggupi. Nah, Ali Abu Qasim, Wahid Muhammad, Wahid Abu Qasim, baiklah kami akan membantu. Ijlis ahuna, silakan duduk di sini. Hatta nabiya hajataka, tunggu di sini, duduk di sini, biar kami akan menyelesaikan apa yang engkau perlukan. Jadi ketika datang ke Banu Nadir, maka mereka sanggup, kemudian Rasulullah menunggu orang-orang Yahudi ini mengumpulkan dana atau biaya untuk membantu Rasulullah membayar diat. Maka Rasulullah pun menunggu mereka. Jadi kalau ada benteng, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar menunggu di tembok benteng itu sambil menunggu orang Yahudi ini, Banu Nadir ini menepati janji untuk memberikan bantuan pembayaran diat. Tetapi yang terjadi, orang-orang Yahudi itu ketika meninggalkan Nabi SAW, mereka berkumpul, bukan mereka berkumpul untuk mencari bantuan, tetapi mereka berkumpul menyusun rencana untuk membunuh Nabi.
biha. Jadi ketika mereka berkumpul, ini ada batu yang biasa dipakai untuk pengilingan. Maka mereka mengatakan, siapa yang berani mengambil batu ini lalu bawa ke atas, dia ada Muhammad di bawah, lempar kepalanya sampai pecah. Jadi kalau kita lihat dari awal, mereka ini bertemu dengan Nabi, dimintai bantuan, mereka siap. Ketika mereka meninggalkan Nabi, bukan mereka mencari bantuan sesama untuk memberikannya kepada Nabi, tapi mereka berkumpul justru memiliki rencana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau ambil batu penggilingan ini, naik ke atas, kemudian dia dibawa pada Nabi dan para sahabat, lemparkan pas ke kepala Muhammad hingga remuk kepalanya. Maka ada yang sanggup di antara mereka namanya Amr bin Jahsh, dia mengatakan, aku sanggup. Masyarakat muslimin rahimakumullah, padahal di antara orang-orang Yahudi itu ada juga yang tidak setuju, yaitu Salam bin Mishkan. Dia mengatakan, la tafa'alu, jangan kamu lakukan ini. Fawallah la yukhbiruna bima hamamtum bih, demi Allah, apa yang kalian rencanakan pasti Allah membongkarnya, pasti akan memberitahukan kepada nabinya, pasti ketahuan. Wa innahu lanabdun lil ahdi alladhi bainana wa bainakum, dan membunuh Muhammad ini termasuk pelanggaran karena kita terikat perjanjian untuk tidak saling menyerang. Tetapi orang-orang Yahudi ini tetap nekat pada keinginannya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya muslimin rahimakumullah. Maka yang terjadi berikutnya, sebelum mereka melakukan itu, Jibril datang memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rencana seperti ini, bahwa ada orang namanya ini, mereka telah berkumpul, dan ada seorang yang siap mengangkat batu penggilingan akan dilemparkan ke kepalamu sampai pecah, sampai remuk. Maka Rasulullah SAW segera bangkit dari tempat itu menuju Madinah. Pulang. Jadi awalnya duduk di sekitar benteng itu, di dekat tembok benteng Banu Nadir. Maka Rasulullah mendengar pemberitahuan Jibril, beliau bangkit, berangkat ke Madinah dan diikuti oleh para sahabat. Dan sahabat ini tidak tahu kenapa Nabi tiba-tiba pergi. Maka mereka mengatakan, "Hatta walam nashhur bih." Wahai Rasulullah, kau bangkit, kami tidak tahu ada apa ini. Kenapa tiba-tiba kau bangkit dan pergi begitu saja? Maka Rasulullah kemudian memberikan kepada mereka tentang bahwa orang-orang Yahudi memiliki rencana jahat seperti ini. Masya Allah muslimin, ketika Nabi sudah sampai di Madinah, Nabi mengutus seseorang namanya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini diutus untuk pergi menemui Banu Nadir, menyampaikan pesan beliau. Pesan beliau itu bunyinya, "Ukhruju minal Madinah." Wahai Banu Nadir, pergi kalian dari Madinah. Ini kalimat mengusir. Keluar, tinggalkan Madinah, walas usakinu nibya, dan jangan kalian hidup bertetangga dengan kami. Jangan tinggal di situ lagi. Dan Rasulullah mengatakan, "Waqad ajabtu asyra," aku beri kesempatan untuk tetap di sana 10 hari. Karena belajar kepada dalika biha darabtu 'unqak, kalau setelah 10 hari kalian masih di tempat itu, aku potong leher kalian. Ini ancaman Nabi, karena mereka juga mengancam akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Pergi kalian semua dari Madinah, dan ada kesempatan untuk siap-siap pergi atau tinggal di Madinah 10 hari saja. Setelah itu kalau masih di situ, kami serang." Masya Allah muslimin rahimakumullah, dan orang-orang Yahudi pun takut, namun mereka tinggal beberapa hari dan sudah siap. Jadi mereka mengumpulkan barang-barang, siap untuk pergi meninggalkan Madinah. Hanya saja ada peristiwa datangnya utusan. Utusan ini adalah utusan dari tokoh munafik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mengutus seseorang untuk menemui Banu Nadir dan juga berpesan. Kalau pesan Nabi, keluar kalian dari Madinah, Abdullah bin Ubay pesannya berbeda, jangan keluar dari Madinah. Wala taqtuju min
di Yeriko, kalian tidak perlu keluar dari kampung halaman kalian, tetap saja di sana. Fa'inna ma'i al-fa'ini yadkhuluna ma'akum isnakum. Jadi Abdullah bin Ubay berjanji, saya atau kami memiliki 2.000 orang pasukan siap perang, dan kami akan masuk ke benteng kalian membela kalian. Jangan takut. Kalau untuk diserang Muhammad, kami siap membantu dengan 2.000 orang. Wa tansurukum Quraidho wa khulafaukum min Ghadafan. Kalian tidak usah khawatir, karena Bani Quraidho dan Ghadafan, mereka juga akan membantu kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah yang difirmankan oleh Allah di surah Al-Hasyr ayat 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli kitab la'in ukhrijtum lanakhrujanna jannah ma'akum. Orang-orang munafik berkata kepada orang-orang kafir dari ahli kitab, yaitu Bani Nadir, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Wa in qutiltum lanansurannakum. Ini perkataan orang munafik ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan, jika kalian berunadir diperangi, maka kami akan datang membantu kalian. Perkataan yang disampaikan atau pesan dari Abdullah bin Ubay mengatakan, kami akan datang dengan 2.000 orang untuk membela kalian. Jadi kalian tidak usah takut diserang umat Islam, karena kami siap membantu. Ditambah lagi orang-orang dari Quraisy dan Ghatafan. Orang-orang Bani Nadir yang awalnya sudah siap keluar meninggalkan Madinah, karena ucapan Abdullah bin Ubay ini, mereka akhirnya tidak jadi keluar. Maka pemuka mereka namanya Uyay bin Akhtab lebih tergiur dengan rayuan atau perkataan Abdullah bin Ubay, dan memutuskan untuk mengikuti saran dari Abdullah bin Ubay. Lalu dia pun mengutus seseorang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Nadir ini mengutus seseorang untuk bertemu dengan Nabi, menjawab apa yang diperintahkan Nabi. Nabi mengatakan, ukhruj, tinggalkan Madinah. Saran Abdullah bin Ubay, jangan keluar. Maka mereka mengatakan, inna la nakhruju min diyarina. Wahai Muhammad, engkau menyuruh kami keluar, tapi kami tidak akan keluar, meninggalkan kampung halaman kami. Fasna ma badalaka, sekarang terserah kamu mau apa. Kenapa Uyay bin Akhtab berani mengatakan begini? Karena ada janji dari Abdullah bin Ubay akan membantu dengan 2.000 orang, dan akan ada Bani Quraidho dan Ghatafan yang akan membela mereka. Masa muslimin rahimahullah, inilah pengingkaran orang Yahudi. Jadi pertama mereka mengingkari akan membantu dia, tetapi bersikul menurut. Yang kedua, mereka sudah diingatkan dan mereka awalnya sudah siap keluar, tetapi mereka tidak jadi keluar, lebih percaya kepada rayuan orang munafik. Maka terjadilah kemudian suatu Bani Nadir, pengepungan, dan mereka diusir. Peristiwalah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, setelah utusan dari Bani Nadir itu menemui Nabi, menyampaikan pesan dari Bani Nadir, maka Rasulullah dan para sahabat bangkit bertakbir menuju kampung Bani Nadir. Mereka pun berangkat, dan Rasulullah SAW mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi wakil beliau di Madinah, dan bendera perang diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW kemudian mengepung benteng Bani Nadir. Jadi mereka mengepung benteng itu, melempari dengan batu dan anak panah, serta karena di sekitar perkampungan Bani Nadir itu ada kebun, banyak pohon-pohonnya, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar pohon-pohon itu ditebang semua. Ini yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, "Ma qata'tum min dinatin aw taraktumuha qa'iman 'ala usuliha fa bi'iznillah." Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang kafir, milik orang-orang Bani Nadir itu,
atau yang kamu biarkan tumbuh tidak dipotong, semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika mereka dikepung, Abdullah bin Ubay yang menjanjikan untuk memberi bantuan, atau Bani Quraidah dan Ghatafan yang siap membantu, ternyata mereka tidak datang. Inilah para munafik. Maka di antara ciri munafik itu ada tiga disebutkan: idza hadatsa, kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Para munafik itu ciri-cirinya tiga disebutkan dalam hadis ini adalah kalau bicara sering berdusta, kalau berjanji mereka mengingkari, kalau dipercaya khianat. Inilah yang terjadi, bahwa sejak awal Bani Nadir sudah mau keluar kapan zaman Nabi, tetapi kemudian tokoh munafik mengatakan aku menjamin membantu dengan memberi masukan, ada Bani Quraidah, ada Ghatafan, tetapi ketika mereka betul-betul dikepung oleh Nabi, tidak satu pun orang-orang ini datang. Abdullah bin Ubay yang menjanjikan 2000 orang tidak datang. Bani Quraidah tidak muncul. Ghatafan juga sama saja, tidak ada sedikit pun pembelaan dan bantuan dari mereka. Kalau sudah sembilan imam umat, ya berhati-hati berjanji dengan orang-orang munafik. Mereka biasa mengingkari janji, itu sudah kebiasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan mereka di dalam surah Asy-Syu'ara 16, kama salis syaitan idza insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka. Perbuatan orang munafik yang dilakukan itu seperti bujukan syaitan. Syaitan itu berkata kepada manusia, wahai manusia, kafirlah kamu kepada Allah. Setelah manusia ini mengikuti bujukan syaitan untuk kafir, lalu iblis atau syaitan mengatakan, inni bari'un minka, aku berlepas diri darimu. Jadi dia yang menyuruh kafir, syaitan ini menyuruh kafir. Ketika orang ini betul-betul kafir, lalu dihadapkan kepada Allah, syaitan mengatakan, aku tidak ikut-ikut. Perbuatan yang dilakukan Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik diumpamakan seperti perbuatan syaitan yang merayu manusia untuk kafir. Setelah mereka kafir, syaitan pun lari melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab dan bahkan berlepas. Masya Allah, ini bahkan menguap. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka, dan pengepungan itu dalam masa yang singkat serta ayam. Dalam satu riwayat menyebutkan mereka dikepung selama 6 hari. Dalam riwayat lain pengepungan itu berlangsung selama 15 hari. Jadi ada 2 riwayat. Faqad masita layalin faqat. Maka pengepungan itu hanya berlangsung selama 6 hari. Waqila 15 laila. Tetapi ada riwayat lain yang menyebutkan pengepungan itu sampai 15 hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa takut di hati mereka, di hati orang-orang Bani Nadir, dan mereka pun akhirnya menyerah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, akhirnya orang-orang Yahudi ini menyerah. Dan ada seorang kalau yang diutus pertama tadi menemui Nabi di Madinah mengatakan, kami tidak akan keluar. Tetapi setelah pengumpungan, diutus lagi orang menemui Nabi dengan mengatakan, nah, menah tujuan Madinah, ya sudah, kami siap keluar dari Madinah. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Maka yang terjadi berikutnya adalah Rasulullah kemudian mengizinkan mereka untuk keluar dari Madinah. Tetapi mereka diizinkan keluar hanya membawa anak cucu mereka. 2, boleh mereka membawa barang, tetapi tidak lebih dari barang yang bisa diangkut oleh seekor unta, tapi tidak boleh membawa senjata. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu boleh keluar, maka mereka keluar itu tidak boleh membawa seluruh apa yang mereka miliki,
Mereka hanya boleh keluar dengan anak cucu mereka, tidak membawa senjata, dan kalau mau mereka membawa apa yang mereka miliki, cukup hanya barang-barang yang diangkut oleh seekor unta saja, tidak boleh lebih dari itu. Maka masyarakat muslimin rahimahullah, baru majelisnya akhirnya mereka dengan pernyataan itu, mereka pun akhirnya merobohkan rumah-rumah mereka. Jadi sebelum Nabi dan muslimin menguasai wilayah mereka, mereka merobohkan rumah-rumah mereka, di antaranya adalah supaya mereka bisa membawa pintu-pintu rumahnya, apalagi jendela-jendelanya. Bahkan mereka membawa atap, tiang, ya, atap-atap mereka dibawa semua. Yang penting tidak melebihi angkutan seekor unta. Masya Allah, setuju rahimahumullah. Jadi mungkin kita bisa sedikit membayangkan bagaimana situasi orang yang harus keluar dari rumah, tidak boleh membawa apa-apa kecuali dalam bentuk yang terbatas, lalu mereka hancurkan rumah-rumah mereka sehingga mereka membawa apa? Pintu-pintunya dibawa, apalagi jendela-jendela dan beberapa barang yang cukup diangkut oleh seekor unta. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dan bermula keluar dari kampung mereka sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk pembesar mereka yaitu Uyay bin Akhtab. Mereka keluar dengan membawa, dari jumlah yang keluar dari tempat itu 600 ekor unta. Jadi setiap orang itu membawa barang-barang 600 ekor unta, dan kebanyakan mereka termasuk pembesar mereka yaitu Uyay bin Akhtab dan Salam bin Uqayl, mereka keluar menuju Khaybar. Tetapi sebagian lain keluar meninggalkan Madinah menuju Syam. Dan dalam peristiwa ini ada dua orang dari Banu Nadir yang akhirnya masuk Islam, yaitu Yamin bin Amir dan Abu Sa'id bin Wahab. Karena mereka masuk Islam, maka harta benda mereka dikembalikan. Jadi mereka tetap menguasai harta benda miliknya, sedangkan yang lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai tanah dan tanah mereka, dan senjata-senjata yang didapatkan berjumlah 50 kuse, 50 topi baja, dan 340 pedang. Masyarakat muslimin rahimahullah, harta yang diambil dalam perang ini yang disebut dengan faid, tidak disebut dengan ghanimah. Maka seluruh harta ini menjadi kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, terserah mau beliau apakan. Jadi kalau ghanimah perang itu Rasulullah mengambil seperlimanya, al-khumus, sisanya dibagikan kepada orang-orang yang berperang. Tapi dalam perang Baru Nadir ini 100% dikuasai oleh Nabi, tidak seperlimanya, tapi semuanya. Ini faid. Ada yang membedakan antara ghanimah dan faid. Kalau ghanimah ini adalah harta rampasan perang yang memang terjadi karena peperangan. Al-faid ini harta rampasan perang tapi tidak sampai terjadi peperangan. Masyarakat muslimin rahimahullah, maka beliau tidak mengambil seperlima seperti ghanimah, tetapi 100% menjadi kekhususan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena peristiwa perang Badar dan itu didapatkan oleh beliau tanpa muslimin mengeluarkan kuda atau unta untuk berperang mendapatkannya, jadi tanpa ada peperangan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau mengatur harta itu
Di antaranya diberikan kepada al-muhajirin al-awwali. Jadi terserah Nabi. Sekali lagi kalau harta ghanimah, seperlimanya sisanya dibagi. Itu sisanya. Tapi yang ini 100% Nabi yang atur, maka al-muhajirin al-awwali mendapatkannya. Dan ada dua orang ansor yang karena fakirnya juga mendapatkan bagian itu, atau Nabi memberikan kepada Abu Dujana dan Suhaib bin Unaif li faqrihima, karena kedua orang ini memang sangat fakir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan nafkah dari harta ini untuk nafkah satu tahun. Jadi nafkah satu tahun diberikan. Kemudian sisanya berupa senjata dan lain-lain dimanfaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan bekal untuk perang fisabilillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka perang Badar Najd ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-4 Hijrah atau tepat bersamaan dengan bulan Agustus tahun 625 Masehi. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perang Badar Najd ini lengkap di surah, maaf ini salah tulis, Al-Hasyr. Di surah Al-Hasyr. Sehingga pernah ada seorang datang kepada Ibu Abbas bertanya tentang surah Al-Hasyr, maka Ibu Abbas mengatakan surah An-Nadir. Surah Al-Hasyr itu Ibu Abbas juga menyebutkan surah An-Nadir karena isinya surah Al-Hasyr ini adalah peristiwa yang secara lengkap menceritakan bagaimana kejadian Ghazwatu Banu Nadir, dari mulai peristiwa seperti pengusiran orang Yahudi. Lalu di dalam surah Al-Hasyr itu juga Allah Subhanahu wa taala membongkar perilaku dan sikap orang-orang munafik. Kemudian di dalam surah Al-Hasyr juga ada peraturan hukum faid, harta rampasan peperangan atau utusan perang yang menuju suatu kaum bersama Nabi tetapi tidak sampai terjadi peperangan. Itu harta rampasannya namanya faid. Kemudian juga bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi berupa pemotongan, pembakaran pohon di wilayah khusus untuk masalah perang, tindakan itu tidak dimasukkan pada tindakan rusak atau perusakan. Kalau pembakaran pohon dan hutan karena urusan lain, itu juga hukumnya lain. Yang terjadi ini adalah pemotongan pohon-pohon sampai pembakaran, dipotong sampai akarnya, karena dalam situasi perang dan untuk maslahat perang. Kemudian di dalam akhir-akhir surah Al-Hasyr, wasiat kepada orang-orang beriman untuk bertakwa dan mempersiapkan bekal menghadapi akhirat. Surah yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan setiap orang supaya memperhatikan amal apa yang ia lakukan untuk menghadapi hari esoknya, awal akhirnya atau untuk menghadapi hari akhiratnya. Jadi ini peringatan sekalian supaya kita ini lebih disibukkan, atau mari kita bersibuk-sibuk untuk beramal dengan amal yang bisa menjadi bekal kita menghadapi akhirat. Kemudian di akhir surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala memuji, menjelaskan puji-pujian serta tentang asma dan sifatnya. Wallahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa syahadah wa rahman rahim sampai akhir surah. Maka jika ingin membaca Al-Quran yang di dalamnya adalah peristiwa Ghazwatu Banu Nadir, bisa merujuk pada surah Al-Hasyr.
Dan kesimpulan akhir yang kita dapat adalah bahwa perang Uhud ini menyampaikan kepada kita pesan bahwa permusuhan orang-orang Yahudi kepada Islam dan Muslimin itu memang tidak akan berhenti, dan mereka akan selalu melakukan tipu muslihat, tipu daya, sekongkol untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dan Muslim. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar dengan peristiwa ini tentang kelicikan orang-orang munafik, sehingga memang umat Islam ini, Islam itu memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Inilah kajian kita tentang satu peristiwa Ghazwatul Badr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.